Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau liburan nih ke Danau Dariza nih. Danau Dariza Rose Resort and Hotel yang ada di Garut Cipanas. Nah, seperti biasa nih kalau melewati Garut kita harus melewati Cilinyi dulu nih, habis dari Cibiru. Kita disuguhi pemandangan lalu lintas dan juga pohonan. Nah, udah mau deket-deket ke maghrib nih. Biasa rasanya kita akan melewati rumah makan asap sekali ya. Kisarannya ada di harga 650-an ya. Tuh, Danau Dariza. Pemandangannya cantik banget, Masya Allah. Danau Dariza. Kayak di mana gitu ya? Semuanya itu full danau ya. Namanya juga kan Danau Dariza ya, jadi semua penginapan dan kamar-kamarnya itu berada di atas danau. Si bebek nyobain perahu-perahuan nih. Nah, perahu-perahuan di sini tuh kalau mau main perahu gratis teman-teman, karena ini adalah fasilitas dari hotel. Nah, seneng banget ya kapan main. Jadi kita dayung sendiri, nggak ditemenin sama om-om petugasnya. Tapi kalau kalian takut, boleh deh minta ditemenin. Ini itu kolamnya, kedalamannya. Hai, kalian sedang apa? Meter. Sedang berpetualang. Seneng banget ya, pasti kalau anak-anak main air, main perahu, mereka excited banget. Enggak, aku diem. Suasananya itu tenang karena memang pas kita datang itu lagi sepi, belum banyak tamu yang datang. Di dalamnya itu banyak ikan loh teman-teman. Mana ikan paus, Dek? Ada ikan paus. Oh,
menikmati suasana bersama keluarga di mana ada Riza. Ke sono yuk, apaan tuh? Karena kita mendapatkan ketenangan loh. Ketenangan-ketenangan sih dengan melihat air, bersatu dengan air, kita menjadi lebih tenang. Kita bisa nge-explore sekitar sini, ada teman-teman bermain juga. Lumayan fasilitasnya lengkap, kita dapat tiket free buat masuk kolam renang sebanyak 8 tiket. Kurang lebih kalau aku ini kesini berlima ya, jadi bisa 2 kali masuk. Pas yang itu sebelahnya itu. Sini dek, ke sana ya. Isi kamarnya. Nah, lihat ke sini. Boleh nggak ke tempat bermain? Tadi dia nggak sempet videoin suasana di kolamnya. Maafin ya. Itu jembatan yang menghubungkan antara satu kamar dengan kamar lainnya. Kita di sini bisa ngeliat yang bisa kata-kata itu di sini. Bun, kok bisa bikin tangga kayak gitu? Biasanya kan harus ada ini. Harus. Ya emang aja di bawah. Kayak gak kelihatan. Nanti mau ke jembatan nggak? Jembatan yang satunya lagi. Suasana pagi hari jam 6. Nah, pokoknya liburan di sini itu sangat menyenangkan, menenangkan sama keluarga apalagi ya. Nah, sekian videonya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kamu yang lagi nyari referensi liburan.